orang-orang kecil. Sehingga itulah yang menjadi penyebab saya tidak menyuruh kamu untuk mencatat amal kebaikannya. Pramilo para hadirin kang kalau mulyaaken. Barangkali mungkin di dalam hati kita teng mana awake dhewe niki pas keleresan anggadai hiroh semangat ibadah. Tetapi jangan lupa ibadah kita itu harus kita imbangi dengan ibadah sosial. Selain ibadah kesolehan pribadi niki ugi penting, tetapi ibadah sosial terhadap sesami juga tidak kalah penting. Allahumma shalli Muhammad. Santunan anak yatim dan fakir miskin niki memberikan suri tauladan kepada kita, kita untuk selalu hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam sebuah solidaritas sing seneng, yang kemudian menghampiri mereka yang susah, yang susah yang kemudian mendapatkan pengharapan, mendapatkan siraman yang mengajak untuk selalu bersabar dan bertawakal. Masih kaitannya dengan orang